alasan kenapa orang Amerika cebok pakai tisu. Hari ini aku sakit perut dan mau nyetor dulu di kantor. Aku cari bidetnya kok nggak ada ya. Dan yang ada cuma tisu doang. Gimana mau ceboknya nih? Ya pakai tisu lah. Masa kayak gitu ditanya? Canda guys ya. Jadi aku kasih tahu nih. Di Amerika itu orang jijik ketika harus menggunakan air untuk cebok. Karena untuk membersihkan harus dibantu dengan tangan langsung. Yang membuat kita harus menyentuh kotoran di anus. Mereka juga menganggap bahwa air cebok itu bisa menjadikan kemaluan sering lembab. Dan dapat mengundang bibit penyakit terutama jamur. Sedangkan bagi orang Indonesia nih, cebok menggunakan tisu toilet itu dianggap tidak sebersih kalau kita menggunakan air. Dan itulah